Ya, ketawa. Kapal udah sandar di pohang. Enggak bisa turun semua kru kecuali orang Bagong. Orang Koreanya kapten sama KKM enggak tahu kenapa. Katanya sih lagi musim virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Alhamdulillah, kembali lagi, bro, bersama saya, bro. Deddy Soplak. Ya, kali ini saya belum bisa turun, bro, di Pohang, Korea Selatan. Kapal udah sandar di Pohang. Nggak bisa turun semua kru kecuali orang Bagong. Orang Koreanya kapten sama KKM nggak tahu kenapa. Katanya sih lagi musim virus corona itulah yang lagi rame-ramenya diperbincangkan di dunia internasional, termasuk kita juga kena imbasnya, bro. Imbas nggak boleh turun, padahal kenapa tadi orang Koreanya kok bisa pulang gitu loh, aneh kan. Oke, bro, rencana ini saya mau gangguin orang darat, orang dek nih, bro. Iya, ketawa. Eta bang. Hei, dia lagi cari duit, bro. Lumayan itu. Wih, saya ngangkat satu dapat berapa ini? Lumayan nih, bro, orang dek. Dia biasa. Bagi bro-bro yang sudah pernah di Korea mungkin kayak gini lah. Permisi, Pak. Ya, sama kita, Pak. Lumayan, bro. Ini dia, bro. Dia lagi jual kayu. Kayu-kayu bekas lasingan, bekas gundukan. Ya, kalau saya sih bersyukurlah apa adanya aja lah. Di sini di Korea Selatan di Pohang. Mungkin sebagian-bagian bro juga udah pernah masuk Pohang, atau memang yang operasi Korea mungkin masuk Pohang. Ya inilah, Simon Fetor di sana itu jauh. Memang belum bisa turun karena memang gak dikasih sorpas. Terus juga lagi musim isu virus corona. Itu kawan-kawan gitu, bro, yang tadi, bro. Banyak juga kan kayunya, lumayan itu. Pantas saya cari-cari, nggak ada. Saya juga mau rencana mau ngasih, mau ini juga nih. Kami orang mesin juga punya drum 15 drum, lumayan. Satu drumnya 3000 won. Dulu sih 5000 won. Itu lumayan itu kayunya, no, udah banyak, mah. Mau kan? Tahu dapat berapa itu. Kalau saya kan suka gangguin aja kalau orang kerja, biasalah. Di depan juga ada kapal Cina tuh. Namanya apa itu? Yonghong 9. Yonghong 9. Di sana di belakang juga ada kapal Cina juga. Tapi memang nggak pernah ngeliat ada orang selebar-selebar di darat. Mungkin lagi dibatasi lah orang-orang pendatang asing. Tapi kenapa kok orang Koreanya sendiri kok bisa pulang ya, turun ke darat? Enak kita. Nggak adil. Ya nggak tahu lah, itu mungkin aturan dia punya negara kali. Kasian. Ya, rencana saya mau turun ke darat, cuma gimana lagi lah. Turun ke darat mau beli jajanan biasa, snack. Nanti kan kita juga mau turun drum, lumayan, gas oli, isi oli. Orang kapal kan, bro, biasalah. Kalau nggak oli, apalagi lah, ya kan. Disyukuri aja udah, bro. Di situ ada pangkalan angkatan laut Korea. Kelihatan kok kapal selamnya. Ntar ya, di zoom. Nah,
pakai handphone ini kasar, nggak kayak pakai siapa, kebetulan pakai ini, pakai Android. Mana dia? It mana dia? Ada kelihatan kok. Nah, itu apa lah? Itu. Nah, ini dia nih. Nah, ini. Ah, tuh. Kelihatan kan? Itu dia, itu kapal selam lagi nyandar tapi nongol. Kalau pakai ya Android Samsung Galaxy Note 9 deh. Udah kalau ngejum patah-patah. Mudah-mudahan. Pokoknya sih pakai iPhone. Tapi ya kayak gitulah. Sir. After coming drum. Good. Hah? Drum. Ini saya punya kawan. Halo. Ya, kawan CS orang Myanmar. Buat Thomas Mania. Jemul Mania, ya. 1, 2, 3. Top by. 500. Okay. Ngopi dulu lah. Okay, bro. Mereka lagi kerja buat nambah-nambah, buat beli rokok. Lumayan lah, nggak tahu berapa itu kayu-kayu. Sementara masih ada muatan, masih ada kargo scrap dari kemarin dari ini kan ada Jepang. Oke, bro, ya, kita tunggu dulu. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jadi sampai.